Assalamualaikum gamers, balik lagi di Minecraft Dungeons. Di episode kali ini kita bakalan coba gacha pertama kalinya dengan menggunakan gems yang kemarin kita dapetin ya. By the way, untuk artifact yang kita punya kemarin baru ini, si daging ini. Fungsi utamanya buat summon si doggy ya. Terus sepatu buff of swiftness, ini buat larinya sedikit lebih cepat, boosting. Dan ini kalian tahu lah ya, kembang api, mercon buat ngelawan mob-mob yang banyak. Ini sisanya masih unyu-unyu semua gitu ya, belum ada yang bagus. Oke, kayak gitu, belum kita lanjut. Kita ambil dulu dong emerald, lumayan 50. Bungkus. Langsung aja flexing ya. Kita punya berapa gems? Ini bro, hampir 300. Kita cek, harganya sekali buka 80. Oke, kayak gitu kita langsung aja. Wow, kita dapat dagger. Powernya 4, dagger weapon for craft. Oke, kayaknya 2 wield. Kayaknya dia buat lebih ke kecepatan ya. Nice, kita lagi, kita habisin aja ya. Gacha lagi yang kedua. Oh my god, ini baru bro. Scatter crossbow, multiple projectile. Great, masih bisa kah? Masih bisa. Gacha lagi. Dan kita dapat sepelungker armor. Pelungker armor is worn by those who brave darkest depth of overworld. 20% weapon damage boosting aura. Dan kita juga bisa mendapatkan pet, yaitu kelelawar. What? Baru itu bro. Kita lihat yang mulai dari ini dulu. 9 melee damage, sedangkan yang kita punya 15-24. Aduh kok kecil ya, sebentar. Cuman dia dual dagger, kita coba dulu aja lah ya. Dan ininya bro, enchantmentnya kita lihat. Ini chain, ini sapnus, aduh saya gak tau ya. Cuman ininya kayaknya untuk baunya kita ganti ya. Ini langsung kita, ini, sedangkan ininya kita salvage saja. Ayan, ini sepelungker armor bro ya, karena dapat bed. Gantinya ini, cocok ya, ini 3 health. Ini 4 health, tapi 10 euro, 30% range damage. Ini weapon damage boost aura, saya pengen weapon saya bro. Gini aja lah, ini kita, lihat bro. Ada doggy punya, ada Batman punya, wow. Plus di kepalanya ada lilinnya loh. Ada lilinnya loh, wah ini baru banget bro. Nice banget, ini kita salvage aja lah ya. Paya balik bro, paya balik, ini juga kita salvage aja. Yang gak pakai-pakai. Cuma saya masih bingung nih, pakai sword ini atau ini damage-nya 8, ini 4, tapi mungkin dagger lebih cepat ya, entahlah ya. Oke, kita punya ini satu. Kita lihat apakah chain atau make your weapon sharper causing to deal more damage. 1 second duration. Saya tidak tahu juga nih ya. Kali-kali inilah kita cobain ya, biasanya kita damage. Cobain aja bro, nggak ada noda, nggak belajar. Jadi ini dia, wah dual dagger bro ya, karena ada satu ke depan, satu ke belakang. Oke, kalau gitu kita langsung tes apa aja. Oke, berikutnya yang mana ya? Oh, by the way, setiap ini bro ya, setiap ini kita kan bisa ada level-levelnya. Cuman kayaknya untuk awal-awal kita semua yang level biasa dulu. Setelah itu baru kita cobain naikin buat dapetin ini drop-drop yang lebih GG lagi. Ini yang di checklist artinya udah beres. Kita ke Soggy Swim ya. Defaultnya level 2. Kalau kalian pengen satu boleh, tapi nggak perlu lah ya, mending 2 ya. Power yang recommendednya 4, kita 4. Cuco. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang tidak kita ketahui. Oh... Let's go kak gitu ya, langsung aja. Oke, lanjut. Wah, ini kayaknya kita di rawa-rawa deh bro. Oh iya, di daerah rawa-rawa, aduh mengerikan. Oh no. Ini witchesnya harus kita serang ya. Kalau enggak sih, itunya Arch Illager makin kuat nih. Mengerikan. Aduh harus hati-hati nih. Karakter kita guys. Kadepnya ke sana lagi bukan ke sini, Om. Yes. Batman ada, Doggy ada. Nice. Mana Doggy-nya harus kita keluarin dulu kah? Nah, Batman-nya, Doggy-nya. Let's go. Gak ada go fast. Jangan lupa bro ya. Kita pokoknya semuanya harus kita cek supaya dapat duit atau dapat chest gitu. Kayak kemarin kan lumayan ya gara-gara kita sering berkelana. Ini tinggal nyalain matiin ya. Kita lewat sini saja. Pokoknya bahaya-bahaya kita. Oke. Okay. Cepet bro, dagger cepet ya. Ada. Keluar chainnya bro. Tuh, keren ya. Jebret. Kita makanin aja. Jebret bos. Dua bro. Ininya belum, arrow-nya belum di sama kita. Bentar. Arrow-nya kayaknya belum di upgrade deh. Nyangkut. Barudak. Batman saya mana? Batman saya. Itu. Bentar kita cek dulu. Baunya belum ini? No, belum kan? Kita lihat ya, ini apa aja? Increase attack speed. Attack speed ya, nembak ya. Cuman itu kita berhubung biasanya pakai charge, kayaknya nggak cocok deh. Every visual has time charge. There's a blood one ever after impact, dealing 100 damage nearby mobs every 5 shot. Oke, jangan. Chance to replenish arrow after shooting. Aduh, nggak ada pilihan yang bagus. Antara ini
atau ini? Lain aja lah ya. Udahlah, daripada nggak ada, bro. Ha. Jadi tembakan kelima bakalan meledak, begitu katanya, bro. Coba satu, dua, tiga, empat. Oh iya, ada lagi, bro. Ada muncul lagi tadi. Jadi tiga, bro. Arrow kita. Nice. Jangan lupa dinyalain. Da-da-da-da-da-da. Saya suka banget keluarin ini, ada chainnya ya. Ada apa namanya? Jebret. Nice. Wait. Gak ada go fast. Ajar. Wah. Rantai. Sampai saya mikir apa chain dan rantai. Susah amat. Mantap. Kita cek. Tidak ada apa-apa lagi ya. Oke, bersih. Doggy kita masih aman. Doggy kita kayak keluar aja baru ya. Oh, meskipun dipanggil lagi, dia darahnya tetap segitu, bro. Harus nunggu mati dulu deh kayaknya. Baru full lagi. Kalau enggak, tetap segitu gitu darahnya. Wah. Ini gak bisa di-charge, bro. Kelemahan ini gak bisa di-charge. Tapi dia pelurunya banyak gitu. Ini ada few shot. Kita hajar si witch-nya, bro ya. Sah mana? Mamam dong. Ada slime kah, bro? Itu ada slime kah? Perasaan saya gak enak ya. Jebret. Ada rantai-rantainya, guys. Kita lihat aja bahaya apa enggak, bro. Kayaknya kalau mau upgrade rantai lagi, kita upgrade ya. Biar lebih ini, bro. Durasi rantainya lama gitu. Iya. Oke, jangan lupa darah. Be careful. Oh iya, ini karena slime dia beranak pinak. Saya lupa, bos. Hampir aja. Gulitik, jangan lupa gulitik. Kita cek sebelah sini, tidak ada apa-apa lagi. Oke, lurus, tinggal belok kanan ya. Iya. Saya pengen gacha-gacha lagi, pengen dapetin yang lebih bagus lagi, bro. Senjatanya. Kali sikat ya. Bahaya nih, bro. Ada wisnya, bro. Bahaya nih. Ini wisnya bahaya nih. Kaboom. Kapretos, kamu ngapain di bawah situ? Heal dulu, belum bisa heal. Hati-hati, bro, kita gak bisa. Aduh, dari bawah dia bisa nyerang kita loh. Oh my god. Kira gak akan bisa. Oke, kita cek. Ini kita puterin aja ya. No. Agak sebab creeper mah jangan. Mending dipanah dari jauh. Kalau gak, wah, very dangerous nih. Oke, kita lihat ya. Destroy the brew. Oke, brew. Oh, ini harus dihancur-hancurin, bro. Siap. Oke, creeper. Kita gak mau berurusan sama creeper sama Kratos. Nice. Wow. Udah kudagu bakalan meledak. Oh, ini ada ini. Awalnya jangan sepak ya. Ya, pertanyaannya cara naik ke sininya gimana nih? Apakah ada jalan? Oh, ini dikunci, bro. Harus beresin dulu berarti gue sini. Creeper lagi. Hati-hati creeper, guys. Kita tidak mau tertipu oleh dia. Oke, Shadow Bomb. Sakit nih, bakalan sakit nih. Kurang kita GG deh. Iya. Wih, coba kita lari ke sini. Oh, dia ngikutin, bro. Tenang ya. Wah, hampir, bro. Kita melakukan kesalahan. Hampir, boys. Itu tiba-tiba YOLO tadi. Kita pengen naik ke sini nih. Lewat mana nih? Kita puterin dulu. Ini kan. Ini ternyata, Pak. Nice. Hati-hati. Ada creeper, saya langsung lari ya. Kaboom. Pokoknya yang banyakan. Langsung kita hajar aja. Sudah kudagu. Ada copet. Be careful. Hati-hati. Oke, ini ada dua lagi sekitar sini. Itu ada witch. Saya nggak tahu kelemahan. Kelebihan. Pedih, Pak. Sininya racun, area damage pula. Buset, penipuan dia. Harus kita sikat, bro. Atau kita lari ke dia langsung hajar gitu. Pedih banget, lihat darah saya, lihat. Oh my god. Wait. Coba aja ada mukul tapi nge-heal gitu ya. Itu enak banget, bro. Bakal ngebantu kita banget nih. Tos. Apa anda apa? Duit. Terus duit. Ya, kita cek dulu ke sini ya. Ini jangan lupa duit. Nice. Ada lagi kah daerah sini? Tidak ada apa-apa daerah sini. Sudah tidak ada ya. Berarti ujung sini, bro. Ujung sebelah sini kita bakalan cek. Siapa tahu ada sesuatu. Akan itadaki, mas. Di ujung. Apakah ada chest muncul? Tidak ada. Kurang beruntung kita. Apa-apa. Namanya juga gacha-gachaan ya, kadang untung, kadang tidak. Oke, sekarang kita balik lagi ya. Berhubung udah beres, kita lanjutkan. Suara apa tuh, bro? Saya mendengar suara tereng. Jadi kita panggil lagi karena mati. Saya sampai lupa sama dia, bro. Waduh, bener-bener. Mamam, no. Oke, kita ajar. Ini apa TNT? Bisa diambil. Bisa dilempar. Kayaknya dilempar deh, bro.
Oke, kayaknya kita harus masuk ke sini deh. Nggak ada pilihan lagi ya. Ada pilihan nggak sih? Ke bawah sini tadi kita dari situ. Yaudah. Hati-hati dilempar kan. Oh, diklik kanan bro. Oh, oh my god. Enderman. Apa tuh bro? Ada Enderman. Ada Enderman. Ada Enderman. Ada Enderman dong. Ada Enderman tiba-tiba muncul. Oke, oke, oke. Saya nggak tahu harus dipukul apa nggak. Oh my god, hilang lagi dia. Cepet sekali boys. Heal. Nice. Kita pertama kalinya melawan Enderman guys. Dan kita dapat senjata. Sebentar-sebentar kita cek dulu ya. Oh my god. Glaive 8. 2, 3, 4. Longer, melee, reach. Jangkauannya lebih panjang bro katanya. Dan 2 enchantment bro dibanding ini. Ini 9. Wah. Kita coba ya. Gak ada noda, gak belajar bro. Ingat. Kalau begitu kita bakalan. Ada smiting weakening kita lihat ya. Poison cloud 30%. 30% lagi persen. Buat summon poison cloudnya ada racun-racun. 3 damage per detik. Kalau ini take decrease attack damage of all nearby enemy. Ini ngurangin damage musuh 20% ke kita. Wah ini cocok kalau kita yolo-yolo ya. Kalau ini damage ke undead. Ini rata-rata kita undead kan. Jadi antara kita damage kita ke mereka lebih tinggi atau mereka ke kita lebih rendah gitu. Pilihannya itu doang sih. Kayaknya kita ke mereka lebih tinggi ya. Terus ini kita gak bisa soalnya harus ada yang dihancurin dulu. Kayaknya ini kita hancurin aja ya. Kita face aja deh. Rest in peace boy. Demi yang ini bro kita upgrade. Oke, ini kita lihat sharpness tajaman increase damage boleh. Kalau ini commit deal increase damage against already wounded enemy. Ah, ini buat ke monster-monster yang udah sekarat atau mungkin darahnya 50%an kali ya. Yang udah terluka aja. Tapi ini ada chance-nya 0 sampai 100% bonus damage ya. Ada chance-nya. Kalau ini freezing. Slow mob after hit for 3 second. Oh, bisa bikin slow musuh kalau kita mukulnya lebih dari 3 detik ke mereka. Cuman masalahnya bro ya, masalahnya kita mukul mereka cuman 1 hit 2 hit itu kurang dari 3 detik kayaknya. Jangan, mungkin ini lawan boss cocok ya. Cuman untuk lawan mob kayaknya ini aja deh. Nambahin damage ya. Tos. Jadi kita pakai glaive, pakai smiting 1 sama sharpness 1. Oh my. Wahai gagah ey. Waduh gisnya mau mati bentar lagi bro. Ya inget-inget ya. Ada sesuatu bro disitu. Apa itu bro? Jauh juga. Ya bener bro, jauh jaraknya. Ini apa nih? Glaive lagi dong, kita dapat glaive lagi dong. Ini 9 lebih sakit. 2, 5, 3, 6. 2, 3, 3, 4. Longer banget. Cuman ada cumannya bro. Nih cuman ada satu doang. Ada stunning doang sama poison cloud ya, jelek ya. Tapi ini enchantmentnya 2 ini. Nih kayak gini 2. Syukur-syukur 3 ya. Ini berhubung cuman 1. Salvage aja lah ya. Ini apa bro? Totem of Regeneration. Oke, kayaknya ini kita totem biasanya kita taruh. Ntar dia bakalan ngehealing katanya. Boleh juga nih kepake nih kayaknya ya. Pertanyaannya buat apa? Buat lawan bos kah? Kalau lawan bos si doginya ntar harus hilang dulu ya. Entahlah, kita simpen dulu aja ya. Siapa tahu ntar kalau lawan bosnya sulit, kita nggak bisa nge-heal pakai totem itu ya. Soalnya kita cuma terbatas, cuma 3 doang bro. Jaraknya bro, sakit. Ya kan, kurang dari 3 detik kita jadi percuma pakai slow gitu. Kecuali ntar lawan bos, kita ganti senjata misalnya, atau ganti enchantment. Atau bisa diganti atau enggak bro enchantmentnya nih, kalau udah gitu. Kayaknya enggak deh. Coba ya. Misalnya ini nih, saya nggak jadi pak. Upgrade. Wah, nggak bisa. Jadi pilihannya harus hati-hati bro ya kalian ya. Nggak bisa, paling bisanya di self-face doang. Buat ngebalikin enchantment poinnya. Jadi be careful bro, be careful. Pikirkan dengan matang-matang. Jangan kayak saya main yolo-yolo aja. Oke, ini kita disuruh ke kiri atas. Kita bakalan ke kanan atas ya. Oh, sini kamu. Saya colok-colok dari jauh, emang enak. Sebelah sini. Sedaku-dagu. Pasti ada chest yang tersembunyi. Ya, ntar ngikutin. Oh, enggak. Nah harus gitu dulu baru ya. Nah pas ini gak ada chest. Tidak ya. Berarti emang hoki-hokian kita dapat chestnya. Ada ke Reaper saya. Bencit Reaper. Oh my god. Kalau 3 gitu meledaknya 3-3-nya keren juga ya. Ini siapa bro ada yang tewas. Ya kita cek. Dogi kita mau mati Dogi kita mau mati. Oke saya cek dulu. Map. Gak ada kelewat orang atas ini ya. Hampir aja kelewat bro. Sikat. Makanya ini harus selalu nyala bro. Si mapnya penting ya. Sikat. Wah enaknya. Duit itu penting bro. Sekali lagi gemsnya adalah buat ngegacha ya. Nah, kita push aja. Kita push. Kita atas. Cek dulu kalau tidak ada. Kita ke bawah lagi. Seberangi jembatan. Bisa double kill ternyata. Gak ada kamera atas. Kita langsung push aja bro. Dia langsung push. Deketin dia. Kalau enggak dia ngelempar kita. Aduh bete banget lah. Duit. Ya bro, buat kalian punya tips silahkan komen di bawah ya. Siapa tahu kalian sudah jauh main game. Aduh, sudah kuda aku tuh. Cuman ntar kalau pengen ngeheal kita istirahat dulu. Ganti dulu ininya bro, artifact ya.
Heal terus ganti lagi sama si Doggy nih. Si Doggy saya matikan. Yes, chance lagi. Dapat apa? Wow, duit. Kita lihat. Oke, TNT. Dapat glaive lagi. Apakah ini lebih bagus? Aduh, enchantmentnya cuma satu, bro. Ini ada sharpness, increase damage. Echo. Follow up, another attack. Ya, ya bisa attack. Ntar ada attack lagi, tapi ada cooldownnya. Rampaging, 10% chance. Buat naikin attack speed kita 50%. Wow, 10% doang tapi bro ya, ingat 10%. Sedangkan dia mukulnya gak cepet-cepet amat. Jadi 1, 2, 3, dari 10 kali bakalan muncul sekali. Kecuali mukulnya rr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 
Ah, ntar ditinggalin juga ujung-ujungnya. Lanjut. Oh, kita tes ya, kita tes. Apakah bisa kita lihat? Nah, kayak gitu. Setelah itu kita ganti lagi. Oh, enggak bisa diganti, salah. Oh, kalau lagi ini enggak bisa diganti, Bro. Kalau lagi apa namanya? Delay enggak bisa. Jadi hati-hati, Bro ya. Kalau lagi delay tidak bisa. Lagi cooling down maksud delay lagi. Ini TNT-nya kita pakai kalau ada mob banyak ya. Ah, udah. Udah ganti lagi. Bentar aja dulu. Oh my god. Nah, ini masih aman, ini masih aman. Jebret. Up, mau kemana Anda? Aduh, kelempar, Pak. Maksudnya mau mana? Soalnya pencetan dengan panah dia sama, Bro, klik kanan dua-duanya. Ya ampun, bando. Ini kamu, sini kamu. Siapa itu yang sembunyi di bawah? Tampar. Kamu skeleton. Ini kita ke kiri dulu, kita cek. Siapa tahu ada sesuatu. Lompat satu. Mati, saudara-saudara. Jangan, Bro, ya. Jangan ditiru. Aduh, benar-benar. Heal dulu deh. Deka. Ide yang buruk ternyata. Ya, lanjut. Oke, kita keluar. Beres di sini tidak lagi. Anak sahamannya lu lompatan. Ya, saya sambil nyari chest. Oh, kalau banyak mah kita langsung keluarkan panah. Saya harus hati-hati. Oke. Lempar aja ke sono, Bro. Biar meledak, biar tahu rasa. Kaboom, enak banget, Bro. Nikmat. Ada camp mereka ternyata. Mereka lagi kayak lagi camping. Ada ngapain mereka? Nos. Ini kita langsung hajar, Bro. Aduh. Nice. Nos. Oke, kita heal dulu sebentar, heal dulu. Lumayan totemnya kepake ya. Kalau itu kita lagi cooling down. Sakit banget pastinya itu. Si poison cloud-nya. Atau apapun namanya itu. Oh, panah. Ini penting, Bro, panah. Tanpa panah, tidak bisa. Oke, dogi kita mati. Keluarlah. Batman dan dogiku. Tah, mana? Ya, tetap kena. Oke, heal dulu. Agulitik tetap kena, Pak. Benar-benar. Oke, lanjut. Oh, smiting-nya bisa ini, Bro. Bisa aktif itu. Nambah 3 ya, ada di stack gitu. Kayak Aldous kalau di Mobile Legends gitu. Dapat sesuatu kah? Tidak dapat sesuatu. Saya kecewa. Saya butuh yang larinya cepat. Mungkin ntar ada buat nambahin kecepatan gak ya? Oh my god. Nice. Mamam no. Makan tuh. Oke, kita jarak jauh aja, guys. Kita mah harus smart people ya. Kata Bang Deddy Corbuzier, smart people. Kita mau ke bawah sini lewat mana nih? Oh, ini kita. Oh my god. Nice. Kita tunggu dulu. Lempar-lempar apa beliau? Poison, nice. Oh, ada cheese. Tapi ini kita hajar dulu, Bro. Jangan biarkan dia hidup. Ah, mau kemana, Bambang? Oh, kaget saya. No. Hampir. Saya kaget soalnya tadi ada creeper, Bro. Beneran ada creeper tadi. Heal dulu. Oke, nice. Chase-nya mana sih, chase-nya? Nah, di bawah situ ternyata, saudara-saudara. Ya, kita lihat. Aduh! Ma, saya mati kena bom sendiri. Ini ada nyawanya juga loh, Bro. Itu gimana cara keluarnya saya kalau udah ngaguluti kesitu, Bro? Tidak bisa apa-apa saya. Nyangkut, mungkin saya melakukan kesalahan fatal itu. Oh, ini setiap udah meledak kita tembak aja panah gitu ya. Naiknya ke sini. Oke, kita lanjutkan, guys. Ini kita cepret. Nah, gitu enak, Bro. Soalnya dia badannya gede, jadi bisa kita arrow. Arrow kita kan 3 ya langsung ya. 3 atau 2 sih? Nah, 3 kan. Ya, tidak ada apa-apa di sini. Tidak ada chest yang bisa kita ambil. Kita balik lagi. Jangan mati nih 2 kali lagi nyawa kita nih.
Ini ada sesuatu tadi. Oke. Okay. Regenerate. Sekarang berapa salah kita? Apa kau minum-minum? Bukannya puasa anda. Puasa sawah woy. Aduh, salah. Malah mencet E lagi. Jangan hilang saja. Ya ini di atas ada. Kita cebrakin bapak sama anak, kita hajar. Aduh, tega sekali kita. Anak saha mane. Hati-hati kalau ada creeper, hati-hati. Be careful. Yos. Tweet. Lanjut guys. Oh my god. Si Ark Villager-nya bro. Oh no. Apa yang kau lakukan bro? Oh my god. Oh my god. Apaan tuh bro? Salah. Dia ngeluarin sesuatu bro. Oke kita saatnya mukul lagi ya. Come on. Pukul. Oh my god. Pedinya apa? Pedinya. Oke kabur dulu. Aduh belum ready lagi. Totem saya belum ready. Kita tunggu dulu di sini sebentar. Totem sama healnya. Ternyata dia bisa ngeluarin api bro. Sakit banget aslinya. Wow, hampir. Kita berlindung di sini dulu. Oke, heal. Kita ini pukulannya nggak ada yang bisa nge-heal soalnya. Wah, very dangerous bro. Kita harus di-upgrade. Kayaknya totem boleh di-upgrade juga ya. Tapi dia berkurang terus pak, karena dipukulin terus pak sama Batman, entah sama doggy kita. Berguna juga dia ya. Ya kita totem sekali lagi. Kita pastikan kita full. Ah, udah. Oh my god. Aduh dia lagi dilindungi, jangan bro. Lagi dilindungi gitu gimana itu? Eh doginya kita panggil biar menyerang dulu pak dogi kita. Dogi kita cerdas loh. Oke, saatnya menyerang bro. Nah kelemahan dia pas lagi tidak ada ya. Yos. Nice sekali saudara-saudara. Ternyata gitu caranya ya. Pas apinya ada kita kabur dulu soalnya dia ngeluarin anak-anak. Untungnya kita punya pet ini bro. Si kelelawar sama si dogi bro. Ini combo sinergi summoner ya. Bukan magic ya sebutan. Tapi ya pasti combo magic summoner itu. Gila kepake bro setidaknya ya. Cuman ntar kalau ada sih bro ya. Saya gak tahu ada apa enggak. Pengennya senjata yang kalau kita mukul nge-heal gitu. Kayak lifestyle-nya lah kalau di magic chest. Nge-heal gitu. Meskipun satu-satu tapi gak apa-apa. Yang penting kita bisa nge-heal. Dibanding kayak tadi aduh kita repot ya. Darah saya ini. Oh ini. Terus ini udah ya. Oke. Yus. Kita lihat dapat apa ya. Soalnya setiap kita beres quest ada hadiah yang menunggu kita bro. Makanya kita pada semangat. Kita lihat ini bro ya. Kita pencet. Here we go. Masih bagus. Please. Apaan ini bro? Belum punya sih. Harvester Stephen the Soul of the Dead. Oke, ngambil arwah-arwah yang mati katanya before releasing them into Cluster Hex of Power. Sebelum ntar dikeluarin lagi sama kita katanya sih. Pertanyaannya dia masuknya apa? Apakah oh dia artifact bro. Kartu cooling down so entahlah. Tapi ini kepake juga ya. Lari juga kepake sih sebenarnya. Ya, go fast kita lihat dulu, coba. Nomor 2. Kok enggak bisa? Atau harus ada ininya dulu, bro? Saya enggak tahu ya cara pakai gimana. Mungkin ntar next episode kita bakal lanjut lagi seperti biasa. Duitnya ntar next episode kita bakalan gacha lagi. Siapa tahu kita bisa berubah ini. Kita masih combo sekali lagi sinerginya adalah summoner ya. Doggy sama Batman. Yo, nice dah.